Benarkah kita cinta kepada Allah jemaah sekalian? Apa bukti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, apa bukti kita cinta kepada Allah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Ya, kata beliau, bukan persoalan engkau mencintai Allah, karena semua orang mengatakan cinta kepada Allah. Yang jadi masalah adalah Allah cinta kepada kita atau tidak. Jangan-jangan cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Ya. Jangan-jangan cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Kita mengatakan cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, tapi Allah tidak cinta kepada kita. Lalu apa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu orang yang cinta kepada Allah. Walau kunta shadiqan fi hubbika la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kata Imam Syafi'i dalam bait-bait syair beliau, ya, tad'il hubba wa ta'sihi, engkau mengatakan cinta kepada Allah lalu engkau bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, kata beliau. Lau kunta shadiqan fi hubbika la ata'tahu. Kalau engkau benar-benar jujur mencintai Allah, maka engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang cinta akan taat kepada orang yang dia cintai. Ya, orang yang cinta akan taat kepada orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan taat kepada Allah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mari kita lihat bagaimana cinta kita kepada Allah jemaah sekalian. Sudahkah kita taat kepada Allah? Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Sudahkah kita menjauhi larangan Allah? Lihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, sejauh itu pula cinta kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan kitabullah, dengan firman-firmannya yang mulia yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan kalamullah, sejauh itu pula cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, jika kita ingin melihat kedudukan cinta kita kepada Allah, maka lihat kedudukan Al-Quran di hati kita. Sejauh mana Al-Quran di hati kita? Akan adakah Al-Quran itu sebagai sesuatu yang kita kalau meninggalkannya, kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita? Kalau kita sudah merasa demikian jemaah sekalian, satu hari kita tidak baca Al-Quran, kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita, maka kita cinta dengan Al-Quran. Seperti itu cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah cinta kepada kita. Yang ketiga jemaah sekalian, Allah sebutkan dalam Al-Quran, jika kita benar-benar cinta kepada Allah, maka lihat sejauh mana ketaatan kita kepada orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia termulia, manusia yang paling kita cintai, manusia yang nyawa kita, kita akan serahkan untuk melindungi kehormatan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka bahkan sampai memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ibu dan bapakku akan menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Adakah kita yang mau seperti itu? Mampukah kita demikian jemaah sekalian? Ibu dan bapakku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Bahkan diri-diri mereka, itu cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana dengan cinta kepada Allah? Allah katakan dalam Al-Qur'an, ayat yang para ulama mengatakan dan menamakan ayat ini sebagai ayat imtihan, ayat ibtila, ayat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berada dalam surat Ali Imran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa yang harus kalian lakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi cinta kita kepada Allah, buktinya apa? Bagaimana ikutnya kita kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah jemaah sekalian, jika ada orang yang selalu mengatakan cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, tapi dia menyelisihi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, tanyakan cinta seperti apa kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan lebih daripada itu, cinta seperti apa yang engkau berikan kepada Allah sementara engkau menyelisihi utusannya?
sementara menyelisihi utusannya. Cinta apa yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada orang yang lebih cinta kepada Allah dan Nabi-Nya melebihi para sahabat. Dan lihat bagaimana mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini jamaah sekalian, Allah ingin menjelaskan. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang makna syahadat la ilaha illallah dan hakikat dari tauhid, penjelasan dari tauhid bahwasanya orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Kenapa? Allah yang paling mereka cintai dengan ketaatan mereka kepada Allah, ya. Kemudian dengan kedekatan mereka dengan Al-Qur'an kalamullah dan dengan bagaimana mereka mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.